Ya, selamat jumpa kembali sahabat di network dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kantor imigrasi Jakarta Timur untuk menemani kawan-kawan dari Subang Paspor, sekitar 5 orang. Dan dalam kesempatan ini ada hal yang perlu saya jelaskan, bahwa beberapa waktu ini sibuk sekali orang berbicara tentang BCP Ambassador yang di Fireside Forum pun itu terus dibicarakan. Ada masalah yang timbul, ada gejolak yang kita saksikan dalam beberapa hari ini. Karena sudah gak sabaran, tanggal 1 Juni tidak berhasil open-minded seperti yang mereka harapkan atau mereka kumandangkan. Kemudian tanggal 28 Juni pas by today, itu juga sama, mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwa open-minded terjadi pada by today tersebut. Dan sekarang ini ada satu kampanye yang mengkerdilkan nilai GCV dari $314,159 turunkan menjadi setara dengan satu bitcoin, dan itu adalah hal yang tidak benar. Yang mengatasnamakannya adalah GCP Ambassador, dan GCP Ambassador itu sebenarnya bukan bagian daripada Pinetok. Itu yang perlu kita ketahui bersama, bahwa GCP Ambassador bukan bagian dari Pinetok. Jadi semuanya para pioner harap mengikuti apa saja yang sudah menjadi arahan daripada Dr. Nicholas Kotalis dan core team, bahwa open network akan terjadi di akhir tahun ini di bulan Desember, dan semoga open network tadi akan memberikan dampak positif buat juga kita pioner Indonesia di tahun 2025. Itu yang paling penting dan yang kita harus pahami. Kemudian tetap saja kita yang sudah mendeklir nilai GCP, nggak usah itu melakukan langkah-langkah seperti yang diinginkan oleh orang yang mengaku sebagai GCP Ambassador, karena mereka tidak diakui oleh core team, dan tidak ada nilai itu satu Pi coin setara dengan satu Bitcoin. Jadi terus saja menambang dan dengan penuh semangat, dan jaga koin Anda, karena semakin hari semakin kelihatan bahwa tukang-tukang serok dengan segala macam cara, dan pakai phishing, pakai segala macam untuk mendapatkan koin Anda. Jadi Anda semua harus hati-hati, kemudian berjalan, pilih aplikasi yang benar dan tidak mengorbankan pioner.